Ya, selamat pagi guys. Sekarang Travel by Didi berada di Bening Klinik Lampung. Guys, datangnya pagi-pagi banget supaya nggak antri. Hari ini saya mau treatment apa? Guys, kemarin sih saya disuruh treatmentnya ini loh guys. Nih, lihat pinggir mata saya. Kalau saya begini, ya ada kerutan nih. Nah, ini katanya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ikuti terus keseruan saya hari ini. Lihat, before-nya gini ya. Ya, ada kerutannya ya. Bisa hilang loh guys. Oke, kita proses dulu. Ya, sehat. Dikit ya, ada ya? Sekalian. Oh gitu ya, oke, siap. Oke, gitu. Ada lagi? Bisa. Aku nih kemarin juga botox pinggir mata lumayan. Enggak ada itu, enggak ada dong. Iya, tadinya dalam kayak. Oh gini ya? Oh. Tadinya dalam. Kan ini juga enggak ada. Iya, kalau ini. Tapi memang enggak terlalu banyak. Karena lebih bening. Kertas ya? Oke. Okay. Thank you dok. Thank you guys, kita sekarang siap ke kertas ya. Thank you dok. Oke okay, guys, suasana di lantai 2 bening klinik nyaman banget. Boleh lihat ya di situ ya. Ya, standar kita memang standar yang membuat nyaman para pengunjung. Ya guys, saya harus memakai kimono dulu sesuai dengan standar prosedurnya. Hari ini treatment yang mau dilakukan adalah botox ya. Jadi buat kamu yang ingin menghilangkan kerutan terutama di wajah, kalau saya mungkin ada di pinggiran mata sini ya. Kita lihat prosesnya nanti ya. Oke. Nggak perlu anestesi ya mbak? Di anestesi dok, tapi ya? Di bagian yang mau dimotong saja. Oke. Okay. Tadi pakai krim nggak? Nggak.
Masih sakitan ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya dok. Ya ampun, curhat ini, curhat. Pernah tak kak? Dulu. Ini diantara, menurut aku diantara semua prosedur ini yang paling menyakitkan untuk botox kening. Betul. Karena dia tulang ya kali ya. Karena hasilnya bagus, banyak orang yang mau ya. Enggak merokok. Aku kan regular sama olahraga.
olahragawan, mau atlet jadi ya, nggak boleh. Oh, memang ingin menjaga. Guys, sampai sudah hari ini, akan dulu.